masuk kandang dulu. Lalu anjing dipegang, dipukul depan kepalanya itu, kenaknya bagian atas hidung. Setelah dipukul satu kali apa dua kali, itu cuma pingsan. Lalu dikasihkan karyawan keluar, dipotong karyawan. Iya, memang harus cepat. Kalau nggak cepat nanti hidup lagi kan, kasihan yang motong bisa digigit gitu. Setelah mati, diturunin lalu dikomporin. Dikomporin biar bersih bulunya. Itu anjing satu ngomporin kan bisa 7 menit, 8 menit. Setelah bersih, lalu dicuci. Ya itu menghilangkan itu, menghilangkan apa itu ya, hitam-hitamnya komporan itu, biar bersih. Setelah dicuci bersih, itu baru disembelih, dikeletin itu ya. Setelah dikeletin, itu dipotong, dicincang kecil-kecil, lalu dimasukkan kantong, tinggal diambil yang pemesannya. Relatif lah, kalau rame ya satu hari bisa 8-9, tapi kalau sepi ya 5-4 gitu. Bagi kami kalau industri daging anjing ini selain membahayakan, selain berbentuk adalah bentuk kekejaman yang amat sangat, juga memberikan bahaya terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya gitu. Sebenarnya banyak juga keluhan dari masyarakat di sekitar pejagalan ini karena tempat yang sangat kotor dan jelas miris tiap kali mendengar anjing-anjing ini dibantai. Tidak ada yang tahu tentang bagaimana anjing-anjing ini, tidak ada standar kesehatannya, tidak ada yang mengawasi. Bahkan anjing-anjing sakit pun juga terangkut kan. Tidak ada jaminan bahwa ini daging yang sehat gitu.